Yang kedua, ketika mana perzinaan sudah berleluasa. Berleluasa berzina. Orang muda berzina, orang tua berzina, orang susah berzina, orang kaya berzina, berzina. Cerita berzina ni, ya Allah ya Tuhan, terlampau banyak tuan puan, terlampau banyak. Agaknya dalam satu hari, kalau negara kita Malaysia ni, agak-agak ada berapa ribu kes berzina sehari yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Ya? Yang macam-macam lah. Macam-macam. Anak ikan tak anak ikan, ikutlah anak apa, anak ayam tak anak ayam. Marah ayam ikan tu semua guna nama dia. Dia tak pernah berzina pun. Ya? Tak boleh bayang mesti mak bapa banyak sebenarnya yang berzina. Ya, yang bersekedudukan, berleluasa. Dan yang ketiga, ketika mana muzik hiburan di sana sini atas muka bumi. Di sana sini atas muka bumi. Tak ada cerita lain, nak fikir macam mana nak hibur lagi, berhibur lagi, berhibur lagi, berhibur lagi. Muzik, 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 muzik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tunggulah bumi digoncangkan oleh Allah. Ya. Jadi masya-Allah tuan-puan sekalian. Ya. Adapun ketika mana bumi digoncang oleh Allah, berlaku gempa bumi, berlaku bencana alam, untuk orang-orang mukmin bila berlaku benda tu jadi apa? Sebenarnya jadi rahmat kepada mereka. Rahmat. Ya, kalau berlaku kematian, insya-Allah Allah menyelamatkan mereka. Allah masukkan mereka dalam syurga insya-Allah. Allah mengampunkan dosa orang-orang beriman, jadi rahmat. Ya. Sebab kadang-kadang di mana tempat musibah tu ada orang beriman di situ. Ada orang soleh, ada orang baik. Ya, kita tengok kan ada satu gambar, kita tengok masya-Allah seorang muslimah meninggal dunia, ya. Dia tak nak lari. Sebab apa? Dia lepas ambil wuduk, dia nak pakai juga tudung. Nak pakai juga hijab. Tak nak lari sampai pakai. Dan memang duduk dalam runtuhan dan dia meninggal dunia. Wallahu'alam. Kita doa yang baik-baik. Ya, mudah-mudahan tinggi tempat kedudukan yang Allah berikan kepada hamba Allah itu. Jadi rahmat kepada orang yang beriman. Tetapi musibah atau bencana alam itu jadi apa? Bala dan azab kepada orang-orang yang kufur. Syakiran aw kafura tadi. Walaupun bendanya sama, mengalami apa? Bencana alam tadi, mengalami gempa bumi, mengalami macam-macam tadi, tetapi respon ataupun takdir itu kepada orang beriman dengan orang yang kufur tu dia dengan tanggapan yang berbeza, dengan keputusan yang berbeza. Untuk orang beriman itu rahmat. Untuk orang beriman itu keampunan. Untuk orang beriman itu boleh mengangkat darjat. Tapi untuk orang yang kufur itu bala, itu azab daripada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Ini memerlukan kepada yakin kita. Ya, semua ini akan berlaku. Ini bukan Allah olok-olok. Ini bukan ugutan-ugutan yang tidak membawa apa-apa makna. Tapi ini adalah kebenaran yang pasti akan berlaku kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dibelenggu, dirantai, diusir, dihalau dengan penuh kehinaan. Ya, ke dalam neraka jahannam. Dan ayat yang kelima, untuk orang yang beramal soleh, untuk orang yang bersyukur, untuk orang yang nabtalih, Allah uji dengan ketaatan, Allah uji tinggalkan benda-benda yang buruk, untuk mereka Allah sediakan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
Air kafur adalah nama mata air dalam syurga. Airnya putih nyaman, baunya sedap, serta enak sekali rasanya. Masya Allah. Ya, ini gambaran apa? Senang lenangnya duduk dalam syurga, minum-minum, ya, makan-makan, penuh kenikmatan. Masya Allah. Allah sediakan untuk orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum ustazah tutup, ya, ustazah gulung sikit, maknanya rumuskan. Jadi orang taat ni pada sisi seorang muslimah, cuba muslimat kita usahakan ciri-ciri ini. Pertama, muslimah. Kedua, mukminah. Ketiga, qanitah. Pertama, muslimah. Kedua, mukminah. Ketiga, qanitah. Keempat, shadiqah. Kelima, sabirah. Keenam, saimah. Ketujuh, mutasaddiqah. Mutasaddiqah. Kelapan, hafizah. Kesembilan, zakirah. Zakirah lillahi kathira. Itu kalau panjang dia. Ada berapa semua? Ada sembilan. Sembilan tu ambil kat mana? Surah Al-Ahzab ayat 35. Ya, Surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Mana Surah Al-Ahzab? Ya, Surah Al-Ahzab. Ingat tak muslimat 99? Cuba cakap. Cuba sebut, tak payah tengok buku. Kena ingat dia, sebab kita nak jadi tu. Muslimah, makna jadi wanita muslimah. Mukminah, ada iman yang teguh kepada Allah. Qanitah, taat, kuat ibadat, ahli ibadat, kaki ibadat. Sadiqah, yang benar. Benar niat dia, benar pemikiran dia, benar cara hidup dia, benar kata-kata dia. Benar. Ya. Lagi sabirah, yang sabar. Itulah nilai kita. Mesti sabar, 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 sabar. Lepas tu apa lagi? Saimah, rajin berpuasa. Mutasaddiqah, rajin bersedekah. Hafizah, jaga kehormatan diri. Jaga diri dengan baik sebagai seorang wanita mukmin. Zakirah, banyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rumusan kepada ciri-ciri manusia yang syakiran. Ya, yang Allah uji, nabtali. Allah uji, mari kita jadi manusia yang ada sembilan ciri-ciri tadi. Jadi bila sebut sembilan tu mesti lebih nampak kan? Ya, lebih nampak. Sebab tu Zah kata, jangan buku yang ingat, kena kita yang ingat. Sembilan, muslimah, mukminah, qanitah, sadiqah, sabirah, saimah, mutasaddiqah, hafizah, zakirah. Ingat ya. Itu boleh rujuklah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Jadi muslimat, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh hafazkan 5 ayat pada surah Al-Insan. Ya, dan ustazah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Allah Maha tahu kelemahan kita, ya, keaiban kita, dan Maha suci Allah yang telah menutup keaiban kita. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita, segala kelemahan, segala urusan. Ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan kita peluang yang baru, peluang yang lebih segar, peluang yang lebih bernilai kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang berjaya, seberjaya-berjayanya di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan
Allah mengurniakan kepada kita semua keluarga sakinah, dipenuhi mawaddah warahmah, yang seluruh anak keturunan kita berjaya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wallahu a'lam. Ya sekian, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita doakan juga kepada adik kepada jemaah kita yang bernama Zamri bin Muda yang sedang menerima rawatan di Hospital Serdang. Allahumma syfih, Allahumma syfih, Allahumma syfih. Ya, semoga Allah menyembuhkan beliau dengan kesembuhan yang terbaik. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan suratul as dan tasbih kafarah. Sudah yang